Saudara Presiden Joko Widodo batal berkantor di IKN mulai Juli 2024 sebagaimana direncanakan semula. Presiden Jokowi menyebut tidak ingin memaksakan jika memang kondisinya belum memungkinkan. Mau bulan Juli itu progresnya seperti apa sekarang dan akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi perkenalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Sementara itu, Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut, pada bulan Juli ini, sejumlah fasilitas di IKN akan selesai dikerjakan, termasuk fasilitas air bersih. Istana dan kantor presiden akan selesai pada Juli ini. Infrastruktur lain yang sudah selesai diantaranya kantor Kemenko, rumah menteri dan 12 tower untuk ASN. Menteri PUPR menyebut, mulai 10 Agustus nanti, sebagian kegiatan pekerjaan proyek di IKN akan dihentikan sementara untuk persiapan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Beijing Plan segera berhenti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kalla, menyarankan tidak perlu tergesa-gesa untuk pindah ke IKN. Fasilitas penunjang harus siap paripurna, barulah pemindahan bisa dilakukan. JK bilang, pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bagi JK, pembenahan Jakarta saat ini lebih mendesak dibanding memindahkan ibu kota ke IKN. Pindah ibu kota itu, kalau mau pindah tidak ada ya waktu singkat. Brazil butuh 20 tahun. Di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada kok. Apalagi negara kesatuan. Yang pindah itu umumnya negara federal, karena bukan terpusatnya sedikit. Tidak usah pindah dulu. Jangan buru-buru ya? Jangan buru-buru. Benahi dulu yang udah ada gitu ya? Iya. Benahi banjir Jakarta, apanya, lalu lintas Jakarta, itu lebih penting. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Menurut Jarod, pemindahan ibu kota negara tidak boleh dipaksakan. Jarod turut mengkritik kesiapan infrastruktur di IKN yang hingga kini juga belum siap. Persiapan pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk prosesnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasil. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap. Itulah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Ya jangan saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu. Tadi sebelumnya kami menyampaikan juga sangat siap gitu ya, belum juga. Presiden Joko Widodo hingga kini belum dapat memastikan kapan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota akan terbit. Padahal, rencana pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI tahun ini akan digelar juga di IKN.
Tim Liputan, Kompas TV.